Diduga akibat cuaca buruk dan angin kencang, perahu nelayan terbalik di tengah laut perairan Puger, Jember. Beruntung, dua nelayan naas tersebut diselamatkan nelayan lainnya yang lewat. Dalam video amatir, perahu nelayan terlihat terbalik di perairan Puger, Jember. Sementara dua nelayan berdiri di atas punggung perahu. Dua nelayan kemudian diselamatkan oleh nelayan lain dan dibawa menuju pinggir pantai. Petugas BPBD membenarkan saat ini terdapat perbedaan suhu, sehingga memungkinkan terjadinya angin kencang dan ombak yang relatif besar. Perbedaan suhu itu menyebabkan anginnya kencang. Nah, ini tentunya kami himbau kepada warga masyarakat agar tetap siaga. Cuaca di perairan Puger Jember masih kurang baik, sehingga rentan bagi para nelayan untuk mencari ikan. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.